Pasal lagi kita cakap pasal dating sebenarnya, okay. Kalau korang nak tahu sebenarnya di Malaysia, okay, ataupun di Kuala Lumpur sebenarnya terdapat satu iaitu halal speed dating, di mana ini adalah satu matchmaking event di Kuala Lumpur yang membantu masyarakat Islam untuk mencari ataupun Malaysia Muslim untuk mencari partner di dalam masyarakat ataupun society yang konservatif. Dan sebenarnya the dating service ni halal bermaksud dia membawa korang berjumpa antara lelaki dan juga perempuan, tapi kena bawa dengan guardian ataupun family ataupun wali. So dan mereka mesti mendapatkan permission untuk berdating. Dan sebenarnya kalau ikutkan, Malaysia adalah satu negara di mana moderate ada keseluruhan adalah Islam, okay, bukan keseluruhan adalah moderate adalah Muslim country, dan di mana memang lebih daripada 30 million orang di Malaysia memang berpotensi ataupun memang berminat untuk mencari partner dalam life diorang. Dan sebenarnya kebanyakan remaja di Malaysia memang akan berjumpa dengan ramai orang di kebanyakan tempat, okay, termasuk cara dating, mungkin media sosial atau di Twitter, Facebook dan sebagainya. Tapi cara mereka berjumpa mungkin membolehkan orang untuk menjerumus ke arah yang agak negatif untuk pandangan masyarakat. Tapi bila kita tengok, okay, halal speed dating ni dia menyokong untuk masyarakat berdating di Malaysia, tapi masyarakat membawa family. So pada Vivi, friend berdating ni bukan sahaja dibolehkan ataupun digalakkan oleh masyarakat kita sekarang. Dan sebenarnya kalau ikutkan, semua orang pun dah tak kisah sebenarnya. Dan dengan menggunakan apps macam ni sebenarnya, orang boleh berjumpa ataupun berdating dan bercinta dengan lelaki mengikut cara kan. So maknanya kalau mungkin dulu orang akan pemikiran dulu ataupun orang akan berfikir yang dating ni sebenarnya tak manis, tak hidup dan sebagainya. Tapi sekarang ni dah ada punya halal dating. So means masyarakat Islam sendiri pun dah menyokong untuk orang kita sentiasa berdating untuk mengenali lebih dalam lagi pasangan kita. Sebab mungkin disebabkan banyak kes-kes cerai yang berlaku sebelum ni, kan, bila dia orang tak kenal siapa pasangan kita, kes penceraian di Malaysia semakin tinggi sebenarnya. So kenapa jadi macam ni? Sebab dia orang tak kenal all out. Sebenarnya all out tu banyak sendiri, korang boleh check. Okay, di mana kalau macam untuk media sosial, korang berdating cara online, korang mungkin kenal cara macam tu. Tapi kalau berdating berjumpa, dia lebih afdal sebenarnya. Okay. Tapi bukan nak menyokong untuk dating Malaysia, tapi ini adalah satu trend dan reality di mana memang semua masyarakat kita dah pun apply benda ni dekat kehidupan masing-masing. So, tak salah. Dan aku rasa dengan adanya halal speed dating ni, dia membolehkan Malaysia memandang dating as a trend ataupun perkara yang tak boleh dielakkan lagi di Malaysia, dan memang semua orang melakukan dating dalam kehidupan sehari-hari diorang. Kembali lagi bersama dengan Vivi. Okay, tadi korang dah dengar macam-macam lagu. Kita ada The Alif, kita ada Thursday Bang, kita ada Bila Musa, kan? Kalau korang suka lagu-lagu yang kita mainkan, korang boleh download apps kami di Google Store dan juga Apple Store, dan korang boleh dengarkan terus di www.mycampusradio.com. Dan aku nak kongsikan filem terbaru di program yang korang boleh tengok, iaitu filem Marvel's Doctor Strange. Okay? Seorang doktor yang bernama Stephen Vincent merupakan seorang pakar bedah saraf yang bijak tetapi angkuh. Okay, selepas kejayaannya musnah, dia mendapat kehidupan yang kembali apabila seorang ahli sihir mengambil keputusan untuk mengambilnya dan menatinya untuk mempertahankan dunia daripada kuasa jahat. Macam best kan? So, cerita ni bergenre pengembaraan dan juga fantasi. Dari tayangan adalah pada 27 Oktober. So, korang boleh tunggu esok filem yang akan keluar. Dan pelakon ni adalah Benedict Cumberbatch. Kita ada Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams dan ramai lagi. Dan pengarah dia adalah Scott Derrickson. So, korang boleh pergi program untuk menonton Marvel's Doctor Strange. So, cerita ni nampak menarik kan? Okay, dan hari ni kita bercakap tentang dating.
So dia tanya macam mana pilihan korang. Korang boleh tentukan dia tanya macam mana. Sebab macam-macam jenis dating sebenarnya. Okay, kita ada different grade of dating. Okay, dating yang safe, dating yang berani, dating dengan orang juga ada company. So sebenarnya saya percaya yang dating style ni adalah trend yang sangat-sangat menjadi orang cakap perkara yang tak boleh diadakan lagi, di mana semua orang di Malaysia melakukan dating di mana-mana saja dan tak kira negeri sebenarnya. Tak kira time sebenarnya. Kalau dulu mungkin trend berdating waktu pagi atau petang sebelum maghrib dia kena balik rumah. Tapi sekarang ni anytime masyarakat Malaysia dah menggunakan istilah dating di mana-mana saja, antara dating di dalam talian ataupun dating secara berjumpa. Semuanya dia tak kisah. So macam Fee cakap tadi, ramai kawan-kawan kita yang mengaku di mana masyarakat Malaysia sekarang boleh dijadikan ataupun kita dipanggil masyarakat Western, sebab semua orang dah tak segan silu untuk melakukan dating dan membuat perkara sepatutnya orang dating buat kan. So kalau korang tak puas hati atau korang ada komen, korang boleh terus komen di Facebook dan juga di Twitter, just hashtag kantin. Okay, saya akan bacakan korang punya komen nanti. Dan juga sebenarnya ada banyak sebab kenapa masyarakat Malaysia suka dating. Okay, kalau daripada segi perspektif orang tua sebenarnya, okay. So dating ni dia membuatkan semua orang untuk try out genders punya behavior ataupun masyarakat punya behavior. Macam contohnya bila berdating antara berlainan jantina lelaki dan perempuan, korang boleh nampak macam mana human behavior kat situ. Dan juga sebenarnya dating ni adalah salah satu part socialization process, okay, di mana dengan berdating korang boleh berkomunikasi, korang boleh meningkatkan sebenarnya skill, manners, apa lagi, korang boleh bertimbang rasa ataupun korang boleh buat consideration antara satu sama lain, dan korang boleh memulakan cooperation ataupun conversation. So pada Fifi, trend untuk berdating di Malaysia adalah sangat normal dan ini adalah salah satu perkara yang tak dapat dielakkan dan semua orang setuju dengan benda ini. So esok jumpa lagi Fifi bersama dengan Fifi dalam kantin sebesar pagi sampai di petang. Esok dia akan bincangkan topik bajet 2017 tentang pendidikan. Apa yang kerajaan akan bagi untuk tahun ni, untuk tahun depan. Korang kena stay tune, jangan lupa teruskan komen di Facebook dan di Twitter, dan jangan lupa teruskan mendengar Bahkan Pers Radio. Jumpa bersama.